Ya, sementara itu peringati Hari Sumpah Pemuda Karang Taruna Mandiri Desa Pal 11 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Minggu 27 Oktober 2019 menggelar Jalan Sehat. Kegiatan yang dirangkai dengan berbagai perlombaan tersebut diikuti sebanyak 300 orang warga di Desa Pal 11. Jalan Sehat ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar Karang Taruna Mandiri Desa Pal 11 Sungai Kakap. Kegiatan Jalan Sehat ini mengambil rute dari halaman kantor Desa Pal 11 dan finis di lokasi yang sama. Disambut antusias warga karena baru pertama kali digelar. Ketua Karang Taruna Desa Pal 11, Agus Arianto mengatakan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilakukan dan akan digelar tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Habibi mengatakan bahwa selain Jalan Sehat juga dilaksanakan Senam Sehat, Tari Pesona Kuburaya, serta berbagai kegiatan lomba lainnya. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.